Letjen Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD ini juga pernah ikut tumpas G30 SPKI. Dia juga sama seperti Sintong dibesarkan di RPKAD. Pasukan khusus yang kini bernama Kopassus. Bahkan dia adalah seniornya Sintong di TNI. Jika Sintong Panjaitan adalah lulusan Akademi Militer Nasional, AMN, tahun 1963. Dia lulusan AMN tahun 1961. Satu angkatan dengan Jenderal Faisal Tanjung yang juga didikan RPKAD. Siapa dia? Letjen RPKAD yang juga ikut tumpas G30 SPKI tapi namanya tak setenar Sintong Panjaitan. Dia bernama Letjen Purnawirawan Sutejo, lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 23 Juli tahun 1937. Dia pernah jadi Panglima Komando Tempur 2 Kostrat atau Pangkopur 2 Kostrat dengan pangkat Brigjen.